Banyak orang haus dengan harta warisan, berebut dan menanti penuh harap mendapat bagian. Gimana kalau kita dapat warisan dari seseorang yang paling dicintai Allah, yaitu kekasih Allah? Apa sama bakal berebut, berharap, dan menjaganya? Kita harus tahu, ada tiga warisan Rasulullah SAW yang wajib kita jaga. Pertama, Islam. Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian tak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dalam keduanya, Kitabullah dan Sunnah Nabinya. Kedua, ulama. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang cukup banyak. Ketiga, khilafah. Dahulu Bani Israel diatur hidupnya oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, dia digantikan oleh nabi lainnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para khalifah, dan jumlah mereka akan banyak. Gimana dengan kamu? Apa mau menjaga warisan Rasulullah? Atau sibuk kejar kesenangan dunia? Think smart, guys.